Parang ngeri kali cok ayamnya bang. Ayam yang matiin aku nih dari sini. Anjir. Jebret copot. Oke bro, balik lagi sama gue Bregaming di game Free Fire Battleground lagi guys. Nah jadi di video kali ini gue bakalan prank streamer lagi seperti biasa. Gue bakalan cari streamer-streamer yang lagi tim kode atau custom room. Untuk sekarang masih di Facebook ya coy ya, karena platform yang masih aktif untuk saat ini ya paling di Facebook dan di TikTok guys. Kita bakalan cari-cari ya dimana dapatnya. Oke, jadi daripada banyak bacot mending kita langsung aja ke videonya. Let's go. Ikut kak sini. Yuk tim code-nya aku tulis ya, 2116054. Wow, kita teman-teman di sini gue sudah masuk ke tim kodenya salah satu streamer di Facebook yaitu Putri MS coy. Nah itu kak Putri yang apa tuniknya anjir, pokoknya ada Putri MS-nya itu ya. Kita berhasil masuk tim kodenya kak Putri MS teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan coba main sama dia, kita lihat apakah Sugeng berhasil membuat ekspresi streamernya ini kaget dengan ilmunya Sugeng. Kita lihat aja nanti guys ya. Jadi kita langsung aja ke in game-nya teman-teman. Let's go. Wow, kita teman-teman di sini gue sudah ada di dalam game-nya. Kita sudah di pesawat guys. Kita dapat bermuda ya. Kita lihat aja di sini apakah Sugeng bisa berhasil membantai. Kita lihat aja guys. Ini gue nggak tahu ya turunnya di mana. Ini kita bakalan ikut aja mereka guys. Oh, di mana ini anjir? Di Marco. Oke, mengendok gaming guys ya. Oke, kita bakalan looting dulu guys. Kayaknya aman ya di Mars, nggak ada orang cok. Gue nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini susah banget cari musuh anjir. Turun di CT, turun di pick, itu nggak ada orang coy. Gue nggak tahu ya kenapa susah banget cok nyari orang. Jadi untuk ngekill banyak tuh lebih sedikit sulit ya dari biasanya coy. Musuhnya itu susah banget dicari cok. Di tempat rame malah sepi, di tempat sepi makin sepi ya. Ketahu ini turunnya di mana ini mereka. Waduh, famas tuh level 3 cok. Ada mau nggak tuh? Ini kita bakalan looting dulu guys ya. Kita bakalan looting dulu. Paling musuhnya itu di akhir-akhir gitu baru banyak ya, baru banyak ketemu musuh. Di zona-zona kecil itu musuhnya masih 20 lebih ya kan. Isinya masih orang-orang semua guys, jadi pada main di pinggir-pinggir gitu, main di luar zona ya. Ayolah cabut kita yuk cari musuh yuk. Ah tuh ada yang ditembak guys. Ada orang kak. Tunggu. Wah kak Putri tuh, sabar. Sugeng OTW. Iya santai kak, santai. OTW kak. Sabar. Ya Allah busuk banget cok. Oh udah kenok tuh. Ya kak Putrinya mati cok. Ayo cabut. Ada koin enggak, we? Ada nih, gua ada 400. Bentar gua hidupin dulu. Tuh udah gua hidupin anjir. Mau ngapain lagi, cok? Ayo cari musuh. Itu udah tanda itu. Sumpah ini cari musuhnya susah banget loh, cok. Ini benar-benar harus keliling-keliling gitu. Gua enggak suka pakai kendaraan lagi. Paling males cok gua pakai kendaraan tuh. Pakai mobil. Ada pakai mobil? Hah? Di atas itu kayaknya. Ngomong apa dia? Oh, nyuruh teman kita. Di mana bang musuhnya, bang? Di atas faktor ini. Anjir, di atas faktor. Ya elah, susah banget cuy nyari musuhnya, sumpah. Turun tempat rame juga sama aja, guys. Gua tadi ada nyoba masuk ke tim kodenya streamer. Streamernya tuh lumayan barbar ya. Turun di CT nggak ada orang, coy, bayangkan ya. Susah banget cuy emang nyari musuhnya sekarang. Gak tahu kenapa dah. Kayaknya masih pada nge-push ya. Gua kalau emulator bisa main di server Indo, gua nge-push juga anjir, serius dah. Ya, di atas. Udah bang, gak usah diurusin dah yang di atas factory cok. Sabar, gua mau jajan dulu guys. Kita beli inilah. Beli apa? Beli merah-merah guys. At least buka sih namanya itu anjir. Waitlist ya. At least anjir. Akhirnya anjir ketemu musuh cok. Ah capek banget cok nyarinya. Udah bang, tinggalin aja bang Tapsel. Udah gua bilang dari tadi tinggalin aja itu di factory anjir. Malah diladenin cok. Ayo bang sini bang. Nong hidupin tuh dia. Meletup pelantung. Nice, dapat satu guys. Ini adalah pembukaan Sugeng membantai guys ya. Yeh, malah kenok. Nih rame nih sini bang. Bro, hampir mati aku bro. Oh ini nih. Meniin gue itu. Aduh. Anjir, gak mati bang, kenok satu loh. Malah turu semua ya. Ini tuh. Assassinat tuh mati cok. Gue kira mati anjir. Di atas aja nih. Kanan.
meletup pelantung. Nih pembukaan Sugeng membantai guys ya. Kalau sudah pecah telur tuh biasanya pecah terus nih. Ya tapi musuhnya tinggal 10 anjir. Ya elah. Koin 200 kak. Gua ada 700 kak. Ini kak. Meletup santai kak Sugeng nih dek. Tuh ada koin tuh. Ayo sini kak. Cuman bayangan ya tadi ya. Bayangan apa tuh? Bayangan mantan kak. Penyakit udah mati aku. Yo kita hidupin dulu ini laki-laki pang turu ya. Turu mulu dibilangin juga ikut gua juga gak mau ya. Sugeng nih gak sesat guys. Sugeng nih selalu memberikan jalan yang terbaik dan benar ya. Yaelah musuhnya tinggal 9 lagi guys. Yo kita hidupin dulu tuh. Ada berapa koin kakak? Ini gua ada 400 santai. Nih kak, nih kok ini. Oke. Sini. Oke. Kita hidupin dulu teman-teman kita guys. Ini maaf. Ngapain? Anjir emang gak dominando. Ngeri kali cok ayamnya bang. Santai bang, gak usah kaget kayak gitu. Sugeng nih dek. Orang lagi cok. Ini yang matiin aku nih. Anjir, Brudas. Santai bang, gak usah kaget kayak gitu lah. Ih, gue jadi gak enak anjir. Wah, abangnya ini baru ketemu Sugeng apa? Gue gak tahu apa, di kampung nih Sugeng nih orang sakti bang. Melebihin, siapa namanya sih? Melebihin Samsudin guys ya. Sugeng ini sebenarnya melebihi Samsudin guys. Jadi kalau pesulap merah mau pembuktian ilmu kebal, itu jangan temui Samsudin guys, temuin Sugeng. Ada lagi ya? Jangan panik. Ini siapa? TS. Siapa? Sugeng. Jangan dipanggil TS, cok. Sugeng. Mana? Oh, udah mati ya. Tuh. Di balik itu trotoar tuh. Bro. Itu pala itu. Anjir, hampir mati gue, cok. 3 lagi HP gue, anjir. Ini. Elah si abangnya rebahan mulu dah. Lan. Itu masih ada teman kita, cok. Tuh kira manggil gua anjir. Turu dua-duanya anjir. Kocak banget dah. Aduh. Gak mau naik, cuk. Sabar. Ada harapan lagi nih. Enggak ada harapan. Jangan remehkan Sugeng, Bang. Meletup ini kepalanya santai. Boya nih yakin aku ayamnya gila. Iya dong. Berdua. Copot. Tahu, Bang. Jebret, copot. Pacha de asesinatos. Tuh, gua kasih tahu tuh. Sugeng nih, dek. Kamu gak bisa kayak gitu, bro. Kan gak gitu, bang. Nembak badan aja susah, larinya ke kaki. Kira 10 bang. Ya elah kira 10 doang bang. Gak usah kayak kaget gitu dah. Gak usah kaget kalau sama Sugeng bang. Nice. Oke lah teman-teman, mungkin konten kita cukup sampai di sini aja dulu. Makasih buat kalian semua yang sudah like, yang sudah share, dan yang sudah subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye semuanya.